sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini kita nak cerita kepentingan mereka menjadi pau, menjadi muslim. Sahabat Nabi kalau dipanggil kibarus sahabah, kibarus sahabah, kebanyakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramai, yang hebat-hebat pun ramai. Baik, yang terlalu hebat, yang terlalu super tu, kebanyakannya Allah bagi hadiah yang cukup super. Hadiah kebanyakan orang-orang yang terlalu hebat itu, Allah hadiah kebanyakannya mati syahid. Mati syahid. Ramai, contohnya pejuang-pejuang Uhud. Pejuang-pejuang Uhud, mereka itu pada zaman awal Islam. Mereka tu zaman awal Islam punya geng, grup zaman awal Islam. Perang Badar dia ada simbol dia. Perang Badar keyakinan. Nak lawan dengan orang, asah kayu bagi tajam, yang tu pakai pedang. Eh, kalau ikut logik memang kalah. Tapi sebab Nabi kata, Nabi kata kita akan menang. Yakin Nabi kata kita akan menang. Berani lawan, keimanan. Perang Uhud, setengah ulama kata hadiah Allah bagi kepada orang-orang yang hebat pada zaman awal Islam. Zaman awal Islam beza dengan zaman, beza dengan zaman selepas pembukaan kota Mekah. Nabi kata tidak sama orang yang beriman sebelum buka Mekah dengan selepas Fathul Mekah. Tidak sama. Orang sebelum pembukaan kota Islam, zaman dulu, zaman Bilal bin Rabah mula masuk Islam. Zaman Ammar bin Yasir dengan Sumayyah. Ammar bin Yasir dan lagu Sumayyah. Sumayyah tu di disula, tembus tombak di bahu. Sula tembus tombak di bahu. Nabi tengok ataupun tidak? Nabi tak ada kat tempat kejadian ke? Nabi ada tempat kejadian. Agak-agak. Nabi ada. Ayah, bapa, ayah bapa sama. Anak, bapa, mak. Sumayyah disula. Bapak dia diseksa, juga dibunuh. Ammar yang last kali dia jawab kata, aku ni tak beriman. Dia mengaku depan mulut, tapi dalam hati dia, dia tetap beriman. Itulah yang dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, mak ayahku masuk syurga, aku ni sebab takut nak hampir dibunuh, aku tukar, aku kata aku tak beriman. Adakah aku ni memang jatuh akidah aku? Turun ayat Quran, dia kata tidak, kamu tidak. Sebab kamu di illa man ukriha, kamu memang dah hampir-hampir mati. Itu dibenarkan, last minute itu dibenarkan. Tapi mak ayah kamu itu lagi hebat iman mereka. Mereka pilih untuk berada di syurga daripada hidup di dunia. Nabi waktu itu, Nabi tengok, Nabi tengok. Apa Nabi jawab? Sabran ali yasir fa inna mau'idakumul jannah. Nabi cakap apa? Sabar wahai ahli keluarga Yasir, sesungguhnya dijanjikan bagi kamu syurga Allah. Kita lah, kalau kita tengah stres hadapi ni, ustaz datang, ustaz kata sabar, sabar. Ustaz tak ada benda lain, sabar, sabar, sabar. Cuba main duduk jadi medik tengok. Haa, contoh lah kan. Sabar, sabar, sabar. Tapi zaman awal Islam, zaman sabar. Nabi tengok tak Bilal bin Rabah kena seksa? Tengok tak? Tengok. Sebab mereka tu hamba abdi. Zaman dahulu hamba abdi ni boleh buat apa saja. Kalau dia tu geng orang bangsawan, oh ni geng buat tiga lain, oh tak boleh jadi, kena pukul. Jangan pukul dia, satu geng, contoh. Ini tak, ini hamba abdi, boleh buat apa saja zaman dahulu. Bilal bin Rabah, kalau kita zaman sekarang, kita ada jiran kita, jiran kita ada bibi dia. Jiran kita tarik bibi dia, letak tengah jalan. Kita tengok, ya Allah, hampar bibi dia tengah jalan. Dia angkat pula batu tak atas bibi tu. Bibi tu duduk, ahad, ahad. Kita tengok, kita nak report polis atau tidak? Di report polis, mati perempuan tu. Tentu tak? Zaman Nabi, Bilal kena seksa, Nabi nampak, nampak. Abu Bakar nampak, nampak. Abu Bakar yang membebaskan Bilal. Tapi zaman itu belum zaman untuk attack balik. Kecuali pada zaman masuk ke Madinah semula, dah ada kekuatan. فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kamu buat begini kepada kami, kami akan balas sama seperti apa yang kamu buat. Lain. Zaman awal dulu, sabar banyak. Makan pun, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda ni, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang muda, makan kami itu makan keranting-ranting kayu. Kami gigit, biasalah bibir kami ini luka sebab makan ranting kayu. Jumpa satu jubah, dia dengan Uthman bin Maz'un. Muda, orang muda. Gunting jubah. Satu jubah gunting, pakai seorang satu bahagi dua. Susah tak? Susah yang amat sangat. Sahabat Nabi waktu muda, kau pergi buang air, dia ni pergi buang air.
Kau buang air dulu. Kawan dia pergi buang air. Jadi dia tunggu. Tengok-tengok najis dia warnanya sama dengan najis unta. Sebab makan rumput yang sama dengan yang dimakan oleh unta juga. Rumput juga. Zaman muda-muda awal. Allah hadiahkan dalam peperangan Uhud. Sebab mereka ini memang betul-betul buat kerja dengan Nabi SAW. Mereka beriman. Ramai sahabat Nabi beriman. Tapi yang dihadiahkan adalah sahabat Nabi yang juga bekerja dengan Nabi SAW. Apa maksud bekerja dengan Nabi? Mereka beriman. Mereka juga nak orang lain beriman seperti mereka. Sebab itu Allah hadiahkan mereka hadiah yang sangat hebat. Syurga Allah. Mati syahid hadiah. Nak tak hadiah mati syahid? Siapa great convocation nanti? Profesor Dr. Hatta kata, siapa yang dapat paling cemerlang hadiahnya mati syahid. Nak tak? Nak tak? Nak tak? Nak tak? Apa yang saudari mahasiswa ni kan anggut nak. Oh tak apa. Saya dia biasa kalau buat program kat perempuan, cerita lelaki, kita cerita lelaki lah kan. Cerita kat program mahasiswa ni, pernah buat program mahasiswa semangat ni, mahasiswa semua. Kita kata, kalau Allah tidak ada lelaki, kalau Allah tidak ada lelaki di Palestin, nanti Palestin nak lawan ni. Tidak ada lelaki Muslim di Malaysia, tentera Israel datang menyerang, adakah kamu semua mahasiswa-mahasiswa semua akan angkat senjata untuk pertahankan negara kita? Yo, semangat. Kalau Allah tidak ada orang, kita bagi semangat. Tengah semangat, kalau tak baca Palestin, dia jadi semangat macam. Kalau ada orang datang nak main jihad, kamu sanggup tak tinggalkan isteri, tinggalkan anak kamu untuk lawan dengan tentera-tentera Yahudi? Yo, semangat. Saya tanya last sekali. Baiklah, sekarang jangan tinggalkan, jangan angkat senjata. Berani tak angkat tangan, sumpah demi, sumpah dengan nama Allah, angkat tangan. Kalau kamu sudah berkahwin, kamu ingin izinkan suami kamu kahwin dulu? Ya. Umpah dia point tu je. Kita nak cerita, tak apa, tak ada masalah, selingan. Stop. Kita nak hadiah seperti mereka, hadiah mati syahid sebab mereka bekerja. Hadiahnya pun lumayan. Lumayan tak lumayan, kita nampak mati syahid apa yang lumayannya. Lumayan yang amat sangat lumayan. Ha, kita nak cerita lumayan tak lumayan, seorang sahabat nama Abdullah bin Al-Haram. Nama dia Abdullah bin Al-Haram. Kalau kita panggil tanah haram diri. Nama sahabat Nabi biasa Al-Haram, tanah haram. Haram tu maksud apa? Orang musyrik tak boleh masuk tanah haram. Tak boleh buat dosa besar. Tak boleh berburu. Tanah haram. Bulan haram. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan Muharram. Bulan Rejab. 4 bulan haram. Tak boleh perang dalam bulan tu. Nama Abdullah bin Al-Haram ni bukan maksudnya dia tu anak haram. Tak. Abdullah bin Al-Haram, dia ada anak nama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni seorang yang sangat hebat pada zaman Nabi. Sangat hebat. Tapi nak cerita sikit pasal anak dia. Hebat-hebat Jabir pun, walaupun Nabi kata kau ni memang soleh. Dalam peperangan Khandaq ni, dia tengok Nabi. Nabi kan, Nabi lapar. Sahabat Nabi pun lapar. Sahabat Nabi waktu tengah korek parit. Korek-korek. Rasulullah, seorang sahabat datang. Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Dah 2 hari aku tak makan. Rasulullah senyum, dia tak cakap apa. Rasulullah, dia betul-betul lapar ni. Dia naik. Dia tunjuk sahabat semua tengok. Dia selak baju dia. Dia ikat perut dia dengan batu. Seketul batu dia ikat. Ya Rasulullah, aku tak nak bagi kembung. Aku ikat perut aku. Rasulullah senyum ya. Rasulullah naik atas bukit tu. Rasulullah selak baju Rasulullah. Ada 2 ketul batu. Aku lagi lapar daripada kamu. Dan buat kerja makin kuat. Jabir bin Abdullah ni, Nabi puji. Dia solat. Nabi puji dia. Dia tengok Nabi lapar, dia minta izin. Ya Rasulullah, aku nak balik sekejap kat rumah. Rumah aku ni, nak balik sekejap. Sebab kena minta izin. Kita dalam perang Khandaq, turun ayat Quran tentang kerja gotong royong. Kerja jemaah. Kerja berjemaah ni, tak boleh balik tanpa minta izin. Kita buat gotong royong, buat program. AJK balik awal. Ada tak? Ada. Ada tak? Ni tak. Kena duduk sampai habis. Ada hukum dia dalam Al-Quran. Dia minta izin, Nabi benarkan, dia balik, dia pergi tengok rumah dia ada makanan atau tidak. Tengok-tengok ada makanan, bubur gandum sikit, ada kambing kecil sikit. Dia kata cukup-cukup untuk Nabi dan kita keluarga nak makan. Bisik, nak pergi keluar. Aku nak kau buat makanan, nak jamu Nabi SAW.
perasaan cinta pada Nabi ni, teringat dekat Nabi. Anak-anak ada, makanan tu cukup-cukup ngam-ngam je, tapi teringat dekat Nabi. Isterinya jawab, wahai suamiku, bagi tahu dekat Nabi SAW dalam keadaan perlahan-lahan. Takut orang semua dengar pakat datang makan rumah kita. Biasalah kalau kita buat kenduri, jemput 3,000 orang, masak untuk 500 orang. Malu dah kalau tak cukup? Malu. Dia pun cakap, ya Rasulullah, aku nak cerita kepada kau. Ni, tengah hari ni aku buat makanan dekat rumah aku. Nabi SAW, satu style dia, dia tak pernah makan seorang. Dia tak pernah makan seorang. Kalau dia ada sebiji kurma, ada orang depan ni, dia akan kerat kurmanya bagi kepada kawan. Tak pernah. Kalau Nabi makan seorang-seorang, orang tanya, ay, makan seorang nampak? Ha, macam tu. Orang tanya, pelik. Pelik dengan Nabi orang-orang. Ha, kita kalau, kan, kita kalau kita tunjuk ke orang, tengok punya sedap. Kau ada, kan? Ambil bubur dalam website, makanan kat situ, dia tangkap gambar bubur. Oh, like. Oh, alhamdulillah, ramainya like. Kan? Facebook. Dia, Nabi naik, announce, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, time lepas Zuhur ni, kita ada kenduri di rumah Jabir bin Abdullah. Jabir pun tebuk dari Allah. Tapi Nabi SAW yang panggil. Nabi SAW yang panggil. Yakin tak dengan Nabi? Yakin. Jom kita pergi ke rumah Jabir. Berapa orang yang pergi rumah Jabir? 1,000? 1,000 berapa? Ribuan para sahabat yang pergi ke rumah Jabir. Nak makan 2-3 orang, tapi ribuan para sahabat yang akan pergi rumah Jabir. Siapa tak mau tengah lapar, makan apa yang paling sedap? Makan free. Maka semua buka pergi. Semua buka pergi. Pergi terus rumah Jabir. Itulah cerita yang mana Nabi SAW, Nabi suruh Jabir cedok, senduk lah. Masa Kedah cedok. Cedok, bubur-bubur makanan, jangan tengok dalam bekas tu, cedok. Ribuan sahabat Nabi mampu makan, siap di pinggan mereka terdapat sisa-sisa baki-baki yang tak dapat dihabiskan. Itu mukjizat Nabi SAW. Nak cerita, sahabat Nabi, dia nak makan, dia lapar. Tapi dia tetap ingat Nabi SAW. Dia nak tolong Nabi. Nombor dua, Nabi punya style ni kita boleh ikut. Nabi kalau makan, dia tidak akan makan seorang, dia akan share dengan kawan dia. Yang nombor tiga, yang ni jangan ikut. Buat kenduri, panggil 3,000 orang, masak 500 orang, untuk 500 orang. Cedok, apa yang tak ada mukjizat ni? Kita memang tak ada mukjizat. Memang tak ada